arah belakang rumah. Daripada tepi lebih kurang 8 kaki bocor kawasan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini arah depan rumah. Yang ni dah buat waterproof kan, yang ni besar rumah tu. Buat slab lah. Yang bocor tu belah dapur. Ini arah belah dapur. Jarak tadi berapa lah, 8 kaki lah. 8 kaki daripada tepi. Buat rumah. Ini pecah ni. Ini pecah ni. Genting punya banyak. Tutup pakai apa? Pakai zinc ni, tutup bawah ni. Ini dia tadi sebaris dengan ni. Dia ada sini. 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 Simen boleh juga ni, simen. Tutup. Gaya. Ya, zing.
simen sikit sini. Thank you.
kepada yang bertanya, ni simen apa? Ni simen render. Simen render yang dah dimodified. Kalau tak nak modified pun boleh juga. Ha, ni susu. Kalau simen biasa, simen yang macam plaster dinding rumah tu, dia tak tahan. Kalau guna simen apa, simen gam untuk tile punya pun, nak aplikasikan dia macam ni susah. Ha, ni simen render yang saya dah modified, yang jenis yang macam ni. Yang macam ni saya campur susu. Susu ni saya tak kisah pun nak jenis susu apa. Bukanlah guna susu Dutch Lady ke, bukan. Susu ni yang pakai untuk apa, tile punya pun boleh. Saya guna yang Sika. Ini pun ada lebih ni, Sika yang ni. Ini dulu pakai yang ni, latex ni. Dah habis. Sekarang yang ada Sika 107, susu Belen. Lebih. Jadi saya guna je yang mana yang ada. Susu tak ada masalah. Tapi dalam campuran susu ni kena campur air juga. Campur air satu nisbah satu lah. Campur air, lepas tu campur sikit dengan waterproof. Dia warna putih, macam air putih je tu. Dia kucar sekali yang ni, satu hancur masuk yang ni. Yang ni yang dia modified ni, simen render campur simen hitam. Simen biasa lah maksudnya. Simen biasa tu kalau ini simen render 3, simen hitam tu 1 pun boleh, 2 pun boleh. Nak sama banyak pun boleh, tapi saya tak suka. Saya tak suka sama banyak. Simen hitam tu saya letak dalam 1 ke 1.5 gitu lah. Kalau untuk simen ni, kalau guna simen biasa, tak tahan ke. Saya benda jamin dia tak tahan. Dia tak akan tahan, dia cepat pecah. Bukanlah kata ni maksum dia tak pecah. Tidak, pecah juga, tapi tak seteruk yang macam yang ni lah. Yang buat-buat ni, ni pakai simen biasa. Lepas tu kalau macam ni, kalau sudah buat macam ni, tunggu kering kejap, agak-agak dia hampir kering ke ataupun separuh kering ke, letak T200. Dia lagi tahan lah. Tu je nak kongsikan. Banyak dah ni ilmu saya kongsikan. Minta tolong like lah. Tu je. Yang macam ni ada crack dia. Crack. Ha, ni tutup sikit lah. Pakai waterproof cukup lah.
tunggu kering sekejap, balas sekali lagi. Dia mengamuk tu. Okay, yang ni dah dua kali ya. Yang ni. Sahabat, selesai. Sebelah sini pun sudah.